bersama. 5, 4, 3, 2, 1 silakan dimulai Bapak. Dan hari ini kita sambut bersama awal yang nanti harus di skill things up di tingkat nasional. Di pembangkit PLTGU Muara Karang ini kapasitas produksi hidrogennya adalah 51 ton tetapi yang dipakai hanya 8 ton, artinya apa? 43 ton itu selama ini adalah kapasitas yang memang tidak pernah digunakan. Nah, dengan adanya program dari Kementerian SDM dengan PLN bersama ini, maka 43 ton yang idle ini berhasil bisa dimanfaatkan, setara dengan 15.000 km jarak tempuh mobil. Strategi untuk transisi energi ini bukan monolitik tapi multilateral. Seluruh alternatif, seluruh kemungkinan skenario itu kita pertimbangkan dan kita jajaki sehingga transisi energi ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah hari ini Indonesia masuk ke era produksi green hydrogen. Itu yang paling penting, yang tadinya nggak kita sangka gitu kan, dengan menggunakan potensi yang ada dimodifikasi ya, akhirnya digabungkan dengan antara solar dengan REC menjadi produksi hidrogen gitu. Tentunya kami sangat menyambut baik ya, karena hidrogen memang satu hal yang penting dan terutama green hydrogen satu bahan bakar baru yang penting yang juga kita bahas dalam RUU energi baru dan energi terbarukan. Inovasi seperti ini sebenarnya yang benar-benar kami apa kasih nilai tinggi lah gitu, value-nya gitu loh. Dan tiba-tiba dalam waktu sekilat kita sudah bisa produksi green hydrogen. Dan tentunya ini yang tadi saya katakan cara tercepat.